Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills. Selamat siang, sahabat tanduran seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan channel saya. Pantau terus ya. Sore ini saya sedang berada di nursery Bapak Sutarman. Nursery ini apa, Pak? Jenengnya, Pak? Ini berada di Kaliurang ya. Di Kaliurang kita pantau apa kuping gajah ini, spesialis kuping gajah ini, semuanya kuping gajah silver brass. Saya juga lagi order ini buat sampel. Sepertinya saat ini kuping gajah sedang banyak dicari penggemar tanaman hias atau yang menggeluti bisnis tanaman hias. Oke, jangan lupa subscribe-nya ya, biar keluyuran saya lebih jauh lagi, sering membuat video buat sahabat-sahabat semua di seluruh Indonesia. Oke, ikutin terus, akan kita bongkar-bongkar kuping gajah ini. Stoknya banyak coy ya, nanti kalau sahabat mau order, nanti kontaknya saya ditulis di deskripsinya ya. Oke, bisa juga lewat saya. Oke, lewat maklar gitu istilahnya ya. Oke, sama saja. Terima kasih, kita pantau ya. Kita pantau. Hamparan kuping gajah silver brass. Tuh, banyak banget stoknya sahabat ya. Bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Ini seperti ini. Ini memang dikembangbiakan oleh sahabat saya, Pak Mas Sutarman ini ya. Kalau misalnya ke Kaliurang, boleh mampir ini di jalan apa ya, Mas Sutarman? Jalan Malang, Jalan Astomulyo, Malang Yudo. Jalan Astomulyo, Malang Yudo ya. Ini bagi yang mau ngecip juga bisa ini nanti pokoknya. Oke, okay. Nah ini banyak banget seperti ini nih. Ini semua dari biji Pak Tarman ya? Iya. Semua dari biji nih. Ini yang kecilannya masih ready banyak ini. Nah ini nih. Ini stoknya kalau saya itu ini ribuan ini. Ribuan. Jadi stoknya untuk teman-teman yang mau besarkan ada kecilannya dengan stok yang cukup banyak ya. Ini bisa dibesarkan, tentunya pasti akan prospek ini ya, akan untung gitu ya. Beli seperti ini dibesarkan atau bisa juga dijual ya. Seperti yang saya order ini nanti mau dikirim ke Jawa Barat ini. Nah ini cantik-cantik banget ini. Cocok. Nah ini sedang di packing nih ya. Ini induknya ini ya Pak Tarman ya? Iya itu nah. Sama di sana. Nah induknya banyak juga mungkin ya? Banyak. Nah banyak induknya. Ini Mas siapa ya Mas? Adi. Mas Adi ini yang anu merawat ini? Iya. Dari Semai ya gitu? Dari Semai, ya dari kecil-kecil. Usia-usia yang di bawah ini berapa nih? Usia berapa kayak gini nih? Mas? Kondi ini kurang lebih 6 bulanan ya yang kecil-kecil. Sini ya? Yang ini yang. Ini ya, yang di bawah kolong ini. Ini sekitar 6 bulan dari semaiannya. Kemudian yang ini Mas Adi. Mungkin hampir 1 tahun. 1 tahun ini ya. Itu yang saya ngambil itu yang itu ini usia ya, setahunan lah kira-kira. Kurang lebih ya? Ya. Mungkin kadang-kadang telat ngepotin gitu ya. Iya. Nah, itu. Itu cukup lama sobat ya, jadi cukup harus telaten untuk soalnya telat jual ini. Kalau saat booming, wah, cuan ya ini. Nah ini telat dua, tapi yang penting kita meramaikan apa penghobi-penghobi. Masih jalan ini. Kayaknya sekarang eranya kuping gajah, apa kuping gajah gitu loh. Seperti itu ya sobat ya. Arwidnya di anturium kuping gajah ini. Seperti itu ya. Ini, nah ini cakep banget ini. Corak daunnya cakep banget. Ini juga udah mulai tongkol kayaknya. Ini produksinya nggak berhenti ya Mas ya?
kadang kita hentikan supaya buat jaga kesehatan hidup. Oh gitu, jadi biar nggak stres itu ya? Nggak stres. Kalau di stop nanti berarti begitu tongkol langsung dipotong? Potong nanti terus nunggu 2 daun lagi baru kita kawinkan. Oh gitu, jadi saat tambah daun? Istirahat. Iya, istirahat. Bisa istirahat dulu, jadi jangan langsung istilahnya diporsir ya. Mau nak mana? Jadi kalau bisa mati, mati tuh. Iya, entek. Habis mati, biasanya sebelum mati tuh daunnya pas tumbuh baru itu kecil. Kecil-kecil lama-lama terus lagi ngedrop gitu ya. Ngedrop. Oh, seperti itu. Jadi kalau dipaksakan sahabat ya, induknya itu tidak bisa dipaksakan terus-menerus produksi. Jadi harus ada waktu senggang diistirahatkan gitu ya. Untuk beberapa tambah 2-3 daun, kemudian dibiarkan berbunga lagi. Ini sistemnya dia kalau kayak gini ini disilang atau dioles gitu? Disilang oles. Oh seperti antrum itu ya? Oh seperti itu. Oke, jadi di serbuk gitu ya? Nah, ini. Ada kodenya juga itu. Ini kita silang sama anthurium black sylphid. Oh yang ini? Iya. Ini nanti ini jadinya seperti apa? Nanti kita tunggu pantau terus. Saya akan pantau terus. Ini yang kuping gajah ini. Ini apa ini? Silver blush juga? Ya? Silver blush ini bukan? Silver blush. Silang sama? Silang sama anthurium black sylphid. Anthurium black sylphid nanti jadinya seperti apa ini? Nanti kita pantau terus ini ya. Perkembangannya dari tongkol ini nih. Ini mungkin jadinya bisa lumayan banyak ini, udah kelihatan jadi. Oke sahabat, ini begitu indah banget ini ya, untuk koleksi sahabat-sahabat yang membutuhkan itu ya. Kalau yang ini yang polos-polos ini anu hibrid apa nih mas? Oh itu anu antar bunga. Oh ini antar bunga dari biji itu yang paling lama itu. Oh ini ya, hibrid semua. Oh hibrid belum semua, belum. Ini anthurium bunga ini yang sini. Yang paling awal keluar ini sih yang ini. Tapi ini belum keluar. Yang ini? Bunganya iya. Bunganya belum perfect, jadi kita potong. Ini kita sama KG bukan silangannya? Iya, sama KG silver blast. So sama KG silver, karena ini tulangannya ya. Tulangannya iya. Tulangannya jelas banget gitu ya. Ke bawah iya. Dari induknya ini. Ini bagus banget. Anthurium bunga ini. Ini kecilannya juga ada yang keluar nih. Ya. Kecilannya. Itu kecilannya. Yang ini nih ya. Nah, ini kecilannya juga. Anthurium bunga sama silver blush. Stok banyak juga sobat. Tapi kok belum dijual. Yang mana? Yang ini ya? Iya, ini. Ini karena ini kan baru buat F2-nya. Oh, F2-nya. Nanti F3-nya baru kita jual. Soalnya kita mau lihat karakternya. Karakter yang sesungguhnya gitu ya. Iya. Kita kan mau nge-develop karakternya dulu baru kita jual. Tapi ini karakternya memang udah agak keluar ya. Kita pengen maksimalkan lagi. Oh gitu ya, biar mungkin siapa tahu ada nyilvernya gitu ya, keluar gitunya ya. Iya, atau mungkin bunganya agak beda. Oh iya, siap-siap mas. Oke sahabat, ini pokoknya nanti kontaknya Pak Sutarman nanti saya kasih di deskripsi ya sahabat ya. Luar biasa ini. Stoknya ribuan kayak ini, banyak. Ini sekilas info perkembangan pergerakan kuping gajah silver blush ya. Ini terima kasih sudah pantau. Yang mau order bisa lewat saya. Oke. Terima kasih, tetap semangat, tetap memperbanyak terus gitu ya. Biar banyak lagi tercipta varian-varian baru dari kuping gajah ini ya. Oke. Terima kasih sudah pantau. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe-nya ya. Gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.